gengs, welcome back to my channel NSD. Jadi di sini kita akan review game PUBG Mobile lagi setelah sekian lama tidak main PUBG ya, guys. Jadi di sini kita akan main lagi dan di sini kita akan lihat apakah ada event di hari Natal ini. Oke. Kita buat ini ada animasi surprise unboxing. Dan di sini masih tetap ya seperti ini. Setelah itu ini sih guys, ini ada surprise treasure. Setelah itu, oh ya, di sini juga ada surprise yang gratis. Itu saya dapat ini guys, Easter egg rewardnya itu dapat ini gold trade. Itu cuma dapat satu. Terus ini kita coba keluar dulu. Oke. Setelah itu di sini juga ada Wishing Treatment set ya, kayak gini. Ini kalau lagi cewek sama aja sih. Oke. Setelah itu gak ada lagi. Terus oh ya, di sini ada Frosty Island Frost Festival. Kita akan coba ini ya guys. Oke, langsung kita mulai aja. Dan untuk looting-lootingnya dan lain-lainnya akan saya percepat, kecuali saat menemukan senjata bagus atau ward sama musuh. Oke. Oh ya guys, jadi di sini untuk di Frosty Festival ini bisa skate di lobbynya, itu udah beda ya sama yang biasanya. Jadi ini kalian bisa frosty gini sambil ski. Oke. Ya, ini terbang guys. Oke. Jadi ini nanti ada icon-icon kayak istana gitu ya guys. Dan di depan itu istananya. Oke. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada istana ini yang aku mark ya, yang kuning ini. Terus juga ada di Gergopol, di Astaya Poliana, Lipovka ini juga ada, sama di Primorks. Jadi gitu. Oke. Jadi di sini kita akan turun di Primorks. Ayo bos, namku bos, oke kampung ini bos, ini kita nyir dulu aja guys, kita buat tim aja. Lalu di sini kita akan ikut teman kita aja guys. Kita remove dulu aja markernya dan di sini kita akan mulai di skip ya guys. Oke, dari sini kita lihat ada human kan masih. Ngapain dia terus ngeprun ya guys? Nice, knock shot guys. Dia udah dapat barang sih. Senjata juga punya dia guys. Kayaknya bot sih. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita dapat kill guys. Duh, senjatanya M4 guys. Oke, jadi di sini kita dapat namanya ini Scar L sama M4 ya guys. Sampai lupa karena kelamaan nggak main PUBG ini. Oke, lanjut kita skip lagi dan pergi ke zona. Oh iya guys, jadi di sini di Frost Festival ini ada mode gelapnya gitu loh guys. Jadi ini mendung gitu loh guys. Kalian bisa lihat kan sekarang ini. Ya gitu. Oke, teman kita sudah dibunuh yang namanya Krishna. Mungkin itu dari Indo. Yep, dibunuh pakai Uzi tadi guys. Oke, lanjut kita skip.
Oke, di depan barusan tadi ada yang nembak 2 flare gun, guys. Gila nggak tuh? Kayaknya sih fix lagi hoki banget tuh. Dia udah menang zona, terus dapat double apa itu namanya? Double flare gun, guys. Gila sih, hoki banget gitu loh. Di sini kita akan buang dulu peluru coklat, bukan peluru itu. Namanya bukan peluru hijau. Oke, sampai salah ngomong terus ini. Udah lama main enggak main PUBG. Oke, langsung lanjut kita majuin ya, guys. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay, I'm sorry I'm the worst, we're always playing games. Oke, guys, tadi ada BTR XA ya, guys. Kalian tadi lihat itu ada BTR XA pakai AWM, guys. Mawan Konteng ini juga udah dapat gross ya, guys. Ini pada udah dapat apa? Airdrop semua ini. Waduh, aku aja yang belum ini. Oke, di depan situ mungkin ya. BTR XA dibunuh sama BTR Kaleka. Jadi kalau enggak salah, kalian bisa lihat di chat-chat yang ada di bawah. Nah, itu. Oh, BKT, guys. BKT Kalera bunuh BTR tadi itu sama Mawan Konceng. Anak Mangkreng mati semua, guys. Yang udah dapat grosa-grosa golongannya itu ya, guys. Udah mati semua, gila. Ini ternyata ada yang lebih pro lagi nih. Waduh. Kita belum dapat helm sama vest yang memadai ya, guys, sama mereka. Tapi kita coba majuin dulu ini, masuk ke zona merah, di daerah dekat zona merah ya, guys. Oke. Oke, di sini kita akan cek apakah ada tadi loot dropnya, air dropnya, ya itulah. Oke, depan itu ada yang nembak flare gun ya, dari arah rumah. Oh iya, ini guys, di sini ada di pojokan kini ada tempat ini, guys. Ini baru sih. No. Yang ini. I'm out. Need ammo. Oke. Jadi di sini kita coba masuk ya, guys. Okay. Kita matikan dulu ya. No. Oke. Nah, kalau kalian agak maju gitu, kalian bisa dengar ini lagu-lagunya yang di PUBG kalau masuk di rumah ini. Dan di sini juga ada icon-icon. Ya, kalian bisa lihat di dua kali ini, atau ya ini dua kali ini aja lebih jelas. Dan juga ada ya ini patung-patung baju, dan ini efek suara api unggunnya gila sih, keras banget. Terus ini baju yang tadi aku beritahu ke kalian. Terus ini gift, ini juga ada baju baru yang begini sama yang ini ya, guys. Jadi ini tadi beberapa kostum atau baju yang baru itu, sama ini ada map Frosty Island tadi, Frosty Festival ya gitulah. Oke, kalau kita mundur hilang suaranya. Jadi ya ini jalannya dekat-dekat sini ya. Ini ada penghangat ruangan. Ini kok jadi review ruangan ya, guys. Ya udah gitu aja. Ya pokoknya gitu. Terus di sini, oh ya ini bisa decorating ya, guys. Wow. Dapat apa nih ya? Wih, gila sih. Dapat flare gun, guys. Ini hoki banget sih. Coba kita decorate yang dalam sih. Ini review menghadiahkan ini, guys. Kita tutup dulu. Nanti musuhnya datang.
kita mau decorate. Nggak bisa guys, ya udah gitu aja, langsung kita lanjut ke playzone, kita percepat lagi. Aim kurusa. Kita cari defend dulu, guys. Cuman satu orang kita. Wait, guys. Wih. Kenapa nggak stabil nih senjata? Oh, flare gun kita, tolonglah, sumpah, didatengin lo, gila lo, sumpah, gila lo, gila lo, gila, gila lo, ih. Astaga, punya teman orang India yang sukanya ngendok ya kan guys. Oke, jadi kita dapat flare gun dan tidak terpakai, tapi kita sudah review update baru ini. Terima kasih yang sudah menonton. And pastikan kalian jangan lupa di subscribe dulu channel ini untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Dan kalian jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui video-video terbaru dari channel saya. Oke? Dan pastikan kalian klik jempol atau like jika kalian suka dan kalian bisa tonton video lainnya. Terima kasih yang sudah menonton and sayonara.